lagi di channel YNX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal bawa truk tam kargo yang kalian request. Ya, itu tam kargo ada tulisan kardus balap di sini, guys. Mantap banget. Kita di depan, guys. Hari ini aku berada di daerah Jawa ya, di daerah Bumiayu. Kita bakal start dari sini, guys. Ini sepertinya gudang buat loading atau ngeload muatan ya. Di dalamnya itu ada kardus atau apa itu, guys. Karung-karung cabe ya. Di luar ini baru kardus nih. Yuk, kita keluar, guys. Lampu sennya nih, Pak. Coba kita lihat lampu sennya nyala nggak nih. Nyala ya. Oke, teman-teman. Ini pelindung belakangnya kayaknya nggak mirip sama aslinya, guys, ya. Di bawahnya kayak ada bolongan gitu ya. Tapi aku nggak punya, guys. Jadi aku pakai yang ini aja ya. Yang penting ini lampunya udah agak mirip banget nih kayak gini. Coba pakai lampu aja nah, kayak gini, guys, ya. Untuk pelindung bak juga nih, untuk truck box counter ini dia nggak ada pelindungnya, guys, di sini ya. Ada sih, dia pakai pelindung. Oh, sayam, coy. Dia pakai pelindung bak biasa itu ada ya, yang mirip sama pelindung tam kargo aslinya di dunia nyata. Cuman di sini ngebug, guys, nggak mau ngepas ya, karena memang untuk bak yang biasa, bukan bak yang box kayak gini ya. Aduh, ayam siapa itu main di situ? Yuk, kita keluar dari sini, guys. Ini tempatnya keren juga ya, ada gudang tempat ngeload barang gitu. Terus di sini ada apa nih, guys? Ruko atau apa nih? Ke kiri ya kita, guys. Busetnya, coy. Lampu kolongnya kita aktifin juga biar agak ganteng dikit ini truknya. Oke, gaskan yuk. Wih. Macet, coy, di sini, coy. Ini apa nih yang bikin macet di depan ini? Jembatan kayaknya, guys. Coba kita ambil kiri ya. Kita terobos dari kiri. Masih ada jalan ini, guys. Perbaikan jalan kayaknya itu. Ada eksavator di depan, guys. Kita nggak apa-apa dah. Kita terobos dari kiri ya. Biar cepet nyampe nya ini kita ngantar barang nih, guys. Ini mapnya tumbenan macet di sini. Nggak tahu ada apa nih, guys. Kok di depan itu pada... Oh, lampu merah, guys. Di jembatan ada lampu merah. Oke, udah kuning, coy. Ayo berangkat, coy. Yuk. Aduh, kenapa itu berhenti? Ayo dong. Lampu merah. Aduh, dia nggak mau ngasih jalan. Kita salah ngesin, guys. Oke. Aman ya. Ini, guys, di jembatannya dikasih lampu rambu-rambu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ada perbaikan jalan ya. Tapi di sini udah bagus sih jalan. Cuma tadi di situ ada eksavator ya, yang habis kerja kayaknya itu. Mungkin itu eksavator habis ngerjain jembatan itu kali. Wih, suasananya nih kayak di kampung-kampung aku banget ini, guys. Ada padinya, sawahnya ya, tuh ya. Tapi ini bedanya dia jalannya aspal mulus, guys. Lebih lebar. Ya, walaupun di kampung aku ada jalan yang aspal kayak gini, tapi nggak seluas ini, guys. Yuk, kosong kanan. Overtake, guys. Wih, ada yang aspal juga itu di sini ya. Itu ada mobil molen, guys, ya. Ini kayaknya nih jalurnya mau dilebarin ini, guys. Banyak tumpukan batu koral ya di sini ya tuh ya. Sampai sini, guys, tuh. Batunya nih, batu koralnya nih. Kita lanjut ya. Ini pertama aku jalan ngambil muatan di daerah Bumiayu, di daerah Jawa ya. Ini Bumiayu nih Jawa mana, guys? Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Ini map atas nih. Bukan map atas, ini map jari, guys. Map jari ini kalau nggak salah ya Jawa Tengah ya, atau Jawa mana, guys? Jawa Tengah kayaknya, guys, ya. Aku lupa, guys. Maaf ya, guys, ya. Ada jalan ke kiri tadi kemana itu, Pak? Apa ini, kok ada jembatan ini? Terowongan atau apa nih? Oh, mungkin di atasnya rel kereta nih, guys, ya. Oke, awas, Pak, ada polisi. Oke, warung-warungnya rel juga tuh kayak di map Jawa Barat, guys. Jalan ke kanan tuh. Minyak masih banyak nggak nih? Kita lihat dulu minyak kita nih. Masih full, guys. Tuh, sikat, Mang. Gila, coy. Spion auto hilang. Ini bisa dua mobil ini, guys, ya. Ini lebar banget jalur nih. Cuman nggak ada pembatasnya di tengah-tengahnya nih, guys. Ngeri juga nih. Nah, kadang kena kan ngeblong nih, bisa bablas ke kanan, guys. Hati-hati motor ya.
Oke. Wih, apa itu, Pak? Kota Bumi Ayu ke kanan Tegal Kota ya. Ini kita ke kanan, kanan guys ya. Belok kanan, yuk, maju lagi. Kiri kayaknya buntu nih. Kita ke kanan ya. Arah ke Tegal Kota, guys. Kalau kita lihat kiri itu kan kayaknya sih emang nggak ada jalur ke sana guys ya, ke kiri. Buntu ya, kita ke kanan yuk. Wah. Wih, bis tadi nyalip. Wah, babang ojol dong di belakang rempet. Gak sabaran babang ojolnya guys. Nah, ini jalurnya mulai rapet ini. Kosong gak nih? Garis putus-putus guys ya, masih boleh nyalip ya. Oh, wah, tapi ini agak sempit guys jalannya guys. Kita nggak bisa ngebut guys. Buntutin di sini aja ya. Jalan Kampung Bumi Ayu ini halus tapi sempit, kanan kirinya ada tembok nih, tembok perumahan guys. Tuh sampai sini nih pohon pisangnya guys, keren. Ah, garis lurus ini nggak boleh overtake pak. Oke. Ini banyak tikungan nih guys. Pohon pisang di sebelah kiri tadi banyak ya, kayak di kampung beneran ini guys. Masih garis lurus, pelan aja coy. Wah, ini kayak ini guys, kita nih jalannya nih, jalan tol. Ada paretannya nih guys di sebelah kiri, tapi tembus paretannya nih. Wah, habisnya ngebut aja nih. Aduh, untung tembus guys. Itu pohon kok bisa di pinggir jalan kayak gitu ya. Ngebak pohonnya guys. Wah. Yuk, sikat yuk, kasih sen kanan yuk. Aduh, nggak bisa pak, nggak bisa, nggak bisa. Yuk, kanan yuk. Santai pak, tikungan, bahaya nih, bahaya kalau mau overtake. Kayak jalur di daerah perbukitan atau lembah gitu guys. Aduh, duduh, kok trotoar main di gas aja itu pak. Ikat bang, tikungan lagi. Hati-hati coy, ini tikungan ekstrim juga nih. Ada yang nyodrek dong di sini. Wow, ngeliput guys, bukan nyodrek tuh di situ ya. Wih, motornya NMAX guys, mantap banget itu coy. Aduh, gokil juga motornya NMAX guys. Coba itu motor bisa dipakai di sini ya, keren kali ya. Oleng dulu, oke. Nah, sampai mana nih kita nih guys? Ada perumahan sih, cuman belum ada namanya nih guys. Masih dekat sama Bumi Ayu. Wih, itu truknya bongkar sih itu guys. Ada kuda, awas pak, kudanya lepas ke jalan. Ada-ada aja itu. Wih, sebelah kan ngebak dia. Kudanya sampai ke jalan gitu guys. Yuk, terus yuk. Mulai rapet nih jalannya di sini, banyak rumah guys, mepet banget rumahnya sama jalan ya, harus hati-hati guys, kalau nggak bisa kena terabas ini pagar orang, bahaya guys. Nah, itu ada rumah panggung kayak di Kalimantan itu ya. Bagus juga guys, rame motor di sini, rame motor. Yuk, kasih sen kanan yuk. Bisa coy, tikungan coy. Nah, ketemu jalur dua kita guys. Masih kira aja ya. Wih, kita ketemu terowongan dong ini guys. Bisa jalan ke atas tadi itu ya. Terowongan, wah ini kayaknya Jawa Barat ya atau Bandung ya guys. Nggak tahu kalau di daerah lain mungkin ada juga kayak gini ya. Pokoknya tadi kita start dari Bumi Ayu menuju ke kota Tegal ya kalau salah, atau Tegal Kota tadi. Sikat mang, ada dagang bensin eceran juga di situ guys. Oh, rel kereta kayak di sebelah kiri itu ya. Nah, ini mulai ke tengah nih motor nih.
Terus aku ambil di mana nih? Kanan apa kiri aku nih? Wah, sapi siapa ini ke jalan, Pak? Waduh, kacau tuh yang melihara sapi sampai ke aspal nyari makan sapinya, guys. Ada aja. Awas, woi, ada kambing juga di jalan. Unik juga map ini, guys. Sapi, kambing, ayam. Lengkap pokoknya nih. Pasang yuk. Santai, Pak. Oh, ini di sebelah kiri ini kayak ada paretan gitu, guys. Ya, di seberang kirinya ada rel kereta api, terus ada paretan. Supaya aman ya, nggak ke kiri itu mobil. Nyekong lagi, awas mobil mau nyebrang. Sampai mana kita ini, guys? Belum ada namanya daerah sini ya. Kita gaskan terus. Ah, mobil parkir. GG juga parkir ngepres di pinggir jalan. Oke, kita cari tempat bongkaran. Nah, di sini tuh habis bongkar juga dia tuh kantor itu ya. Kita maju aja, maju cari tempat bongkaran yang lain, jangan di situ ya. Ini bongkaran kayu di sini. Ada mobil paket juga di sini. Yo, kasih kanan yuk. Wah, motor ke tengah-tengah, ngeri banget motor. Motornya ke tengah-tengah, guys. Ngeri, guys. Oleng dulu dikit-dikit, coy. Wah, ini motor yang ke tengah lagi nih. Wah, ngeri, guys. Aku jadi ngeri, guys. Deplang nih, selamat jalan. Wih, kita keluar dari bumi ayu, guys. Sikat, bang. Limit 5%. Kita keluar jalur bumi ayu kita, guys. Wah, motor, coy. Sikat, yuk. Gila nih sopir nih. Barbar. Oke, kita bongkar di sini, guys. Di rumah makan, guys. Rumah makan Ampel Gading, coy. Kita bongkar sebelahnya nih. Ada WC umum ya, kalau teman-teman pengen pipis tuh ya di sini. Mundur, coy, mundur. Op, dikit lagi, yuk, dikit lagi. Op. Ada WC umumnya, guys. Keren banget tuh di sini ya map ya. Nah, guys, kita sampai di sini aja ya mengantar barangnya dan kita bakal bongkar di sini, guys. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.